dan pihak kepolisian telah mengetahui pihak yang mengiklankan penjualan pulau tersebut di situs jual beli online OLX. Pada tanggal 31 Agustus 2020, pelaku yang mengiklankan mengakui bahwa terdapat kesalahan redaksional. Harusnya tertulis dijual lahan di Pulau Pendek non eksotis, jadi bukan dijual pulau, tapi dijual lahan. Nah, kesalahan redaksional ini sudah diperbaiki.